Polisi mengungkap motif N membakar rumah kontrakan di wilayah Cipinang, Muara Jati Negara, Jakarta Timur. Pemuda itu nekat membakar rumah kontrakan karena dendam ditegur warga saat bermain gitar. Hal ini diungkapkan oleh Kapolsek Jatinegara, Kompol Entong Raharja. Ia menyampaikan warga merasa terganggu karena suara bising saat N bermain gitar pada malam hari. Kemudian pada Minggu 26 Juni lalu, N memutuskan membakar rumah kontrakan milik Marfuah. Kontrakan tersebut juga merupakan tempat tinggalnya sendiri. N diduga telah diprovokasi untuk melakukan pembakaran tersebut. Namun polisi belum menemukan orang yang menyuruh N untuk membakar rumah kontrakan tersebut. Lantas N ditetapkan menjadi tersangka dan dihukum dengan ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara. Sebelumnya, N mengaku dibayar sebesar Rp150.000 untuk membakar sejumlah rumah warga. Kemudian N mengaku dirinya sudah sempat membakar dua rumah menggunakan korek dan minyak tanah. Saksikan terus berita terkini lainnya hanya di channel YouTube Tribun Bali.